Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dede. Di video kali ini kita akan menunjukkan, atau saya akan menunjukkan kondisi atap rooftop yang transparan atau cahayanya yang bisa menembus, yang sudah terpasang selama 3 tahun. Jadi ini kondisi rooftop transparan yang usianya sekitar 3,5 tahun seperti ini. Kondisinya masih bagus, masih kuat, dan hanya sedikit, mungkin karena itu dari jamur yang tumbuh karena kondisi hujan, sehingga sedikit ada kotoran, tapi untuk yang lainnya masih kondisi bagus. Jadi seperti ini, makanya dibanding atap asbes, untuk usianya jika dinaiki atau perbaikan maintenance setiap hari, naik turun, perbaikan listrik, perbaikan kabel, perbaikan wifi, atau perbaikan jaringan-jaringan lain yang mengharuskan kita memperbaikinya, itu naik ke atap. Saya rasa pemasangan atap rooftop jauh lebih awet dibanding kita pasang asbes, karena asbes tidak memiliki sifat yang lentur, tidak memiliki sifat elastis. Jadi kalau kepijak pecah ya sudah, tapi kalau ini ada lentur-lenturnya, lebih awet. Dan selain itu juga pot rumah yang cahayanya ingin masuk ke rumah agar rumah terang tanpa menggunakan full lampu, ya ini salah satu rekomendasi dari saya. Atap rooftop transparan dari merek rooftop. Sebenarnya masih banyak merek lain, cuma di video ini adalah atap dari merek rooftop. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.